Perjalanan kereta api listrik di lintas Tanah Abang Sudimara PP mengalami gangguan pada Minggu sore tanggal 11 April 2021. Hambatan itu akibat adanya pohon tumbang di jalur rel antara Stasiun Kebayoran, Stasiun Pondok Ranji, kilometer 15 pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selain menghalangi jalur rel, bagian dari pohon tumbang juga membuat kerusakan pada pantograf KRL K274 yang sedang melintas di lokasi. Meski jalur antara stasiun Tanah Abang, stasiun Sudimara PP sedang terganggu, akan tetapi petugas KRL tetap berada di loket stasiun melayani pembatalan perjalanan untuk para pengguna yang akan berangkat dari stasiun-stasiun tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.